Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu. Yuk sebelum kita mengawali pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ibu bahagia sekali bisa bertemu sama kalian. Tapi ibu sebenarnya agak menahan ketawa sedikit nih. Kok murid-murid ibu sekarang pada tue-tue ya? Ah ya tapi maklumlah. Mungkin karena kalian udah 1,5 tahun lebih belajar di rumah. Jadi kayaknya suntuk gitu ya. Atau gimana ya? Kok jadi agak tue-tue? Gak apa-apa lah, yang penting hari ini kita bisa bertemu. Dan juga itu gak pada sempat potong rambut ya. Ya gak apa-apa deh, untuk kali ini ibu maklumin karena ya lagi pandemi kayak gini, takut mungkin ya potong rambut, jadi ya gak apa-apa. By the way, BTW kalian udah pada cuci tangan tadi ya di depan kelas ya? Udah ya? Soalnya ini memang kita harus benar-benar jaga prokes ya. Karena kita memang lagi pandemi, jadi kita harus benar-benar menjaga. Nah, berhubung kita jaraknya agak jauh nih, maka ibu gak pakai masker gak apa-apa ya. Tapi kalau kalian harus pakai karena kalian jaraknya hanya 1 meter ya. Kita kan agak jauhan nih. Oke, anak-anak ibu. Yang ibu cintai dan ibu banggakan tentunya ya, selamat pertama ibu ucapkan kalian diterima di sekolah ini. Anak-anak, besok kan hari pertama masuk sekolah. Make sebelum masuk sekolah kalian perwakilan kelas ya ibu kumpulin. Tujuannya apa? Mulai besok pagi kita masih belajar di rumah alias BDR. Jadi belum ada pertemuan ya. Makanya ini ibu akan bahas-bahas bagaimana teknisnya kita BDR besok. Ya, sampai kapan, Bu? Sampai nanti ada pengumuman dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem yang ganteng itu, ya. Oke. Namun sebelum ibu melanjutkan pertemuan kita hari ini, tentunya ibu perkenalkan diri dong, ya. Oke. Perkenalkan ibu namanya Aminah. Ya, sering dipanggil dengan nama Amineh, ya. Amineh, ya. Jadi Aminah itu berasal dari kata amanah, dapat dipercaya. Jadi kalian harus percaya sama ibu bahwa ibu akan mampu mendidik kalian dengan baik, mengajar kalian dengan baik, walaupun nanti belajar dari rumah. Oke. Berikutnya kalau kalian lihat ibu ya pakai baju sekarang ini yang lagi cantik ini nih, ibu itu kira-kira berasal dari mana nih? Kira-kira berasal dari mana? Iya, ibu berasal dari Betawi asli, ya. Oke, kemudian hobi ibu adalah merajut, ya. Apa hobi ibu? Merajut. Apalagi kalau ibu merajut kasih sayang sama murid-muridnya. Ibu paling demen deh. Oke, anak-anak ibu yang hebat, kalian sudah kenal nama ibu, asal ibu, dan juga hobi ibu, ya. Sekarang ibu juga pengen kenal ame kalian, ya. Coba sekarang urut dari kanan ke kiri nih, berempat. Ya kamu yang pertama ya. Silakan kamu memperkenalkan diri, nama kamu siapa, dari mana, hobi kamu apa lah. Pokoknya terserah lah kamu ngomong apa. Yang penting untuk pertemuan kita hari ini kita bisa kenal dulu. Oke, silakan dari kanan. Baiklah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Binsar. Panggilan sayang saya adalah Bin. Ya, jadi ibu guru juga teman-temanku bisa panggil saya Bin. Saya berasal dari Medan. Hobi saya main musik. Tapi mohon maaf ibu, saya belum sempat potong rambut. Jadi rambut saya panjang. Demikian teman-teman perkenalan saya. Terima kasih. Horas.
Good, lanjut. Saya Bu, perkenalkan nama saya Ekawati teman-teman dan ibu guru. Saya sering dipanggil Eka. Saya lahir di Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian hobi saya berenang, Bu. Jadi saya pernah juara renang tingkat kecamatan di Wonogiri, Bu. Terima kasih. Oke, kemudian seterusnya, sebelahnya. Hai hai semua. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tunggal Arfail. Mama, Bapak suka panggil saya Tunggal. Saya dilahirkan di Irian. Hobi saya bermain sepak bola, teman-teman. Demikian perkenalan dari saya. Sekian. Tapi Bu, ngomong-ngomong, Ibu cantik sekali kayak mama saya. Betul, jadi ingat mama saya, Ibu. Sip lah, iyalah Tunggal. Ibu pastinya cantik dong. Masa ya ganteng kayak bapakmu. Oke, berikutnya yang terakhir. Baiklah Ibu, Ibu guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Astika. Panggilan akrab saya di rumah adalah Ika. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa hobi saya adalah menari. Nanti bila ibu guru atau teman-teman semua pengen belajar nari, bisa belajar sama saya. Itu perkenalan saya hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wey, luar biasa. Terima kasih. Ternyata kalian itu berasal dari beraneka ragam daerah, juga beraneka ragam hobi ya. Tapi kalian tetap harus bersatu demi memajukan sekolah kita ya. Oke, setuju? Setuju dong. Oke. Baiklah, sekarang si Bin, Eka, Tunggal, dan Ika. Sebentar. Bin, Eka, Tunggal, dan Ika. Loh, Bin, Eka, Tunggal, Ika. Yes, kok jadi Bin, Eka, Tunggal, Ika sih? Wah, keren sekali kelas kita. Bineka Tunggal Ika. Aduh, apa sih artinya Bineka Tunggal Ika? Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Betul, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Gimana untuk merayakan kebetulan Bineka Tunggal Ika ini, kita menyanyi buat Indonesia. Kita menyanyi untuk kita. Gimana? Yang lagunya itu tuh, Bineka Tunggal Ika itu, kalian lihat ada di mana? Iya, betul. Ada di burung Garuda, no. Di kakinya tulisannya Bineka Tunggal Ika. Nah, di situ tengahnya ada apa? Ada Pancasila. Gimana kalau kita sekarang nyanyi bersama-sama Pancasila rumah kita? Tapi saya gak bisa nyanyi, Bu. Gak apa-apa, Tunggal. Kan semua gak ada yang hobi nyanyi. Tapi si Bin hobi musik. Dia bisa bantu kita. Kan di sekolah juga diajarin lagu Indonesia Raya, lagu nasional, lagu daerah. Jadi bisa dong. Kita kan gak lomba. Ya yang penting kita happy dan bisa menyanyi untuk Indonesia. Bagaimana? Oke, setuju semua ya? Oke. Sekarang ambil suara dulu. Jadi gini, kalian pasti kenal lagunya. Yang ini loh. Pancasila rumah kita. Kenal ya? Oke. Kita ambil suara dulu. Samakan suaranya dulu ya. Pan. Satu, dua, tiga. Pan. Tunggal, kamu ketinggian sayang. Ikutin ibu, ikutin ibu. Ya. Pan. Oke. Okay. Pan. Sip. Kita mulai. Bin, musik.
Tunggal Ika. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita mau bilang apa? Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, majulah Indonesiaku. Bangkit, 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 maju. Terima kasih.